俺は俺の道を行かせてもらう。もっともっと強くなります。俺は俺のプレーで証明するんだ。これが特訓の成果だぜ。Halo teman-teman, balik lagi channel Watching Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas, kita lihat Japan semua Rising Sun Part 2. 4 pemain seperti yang kemarin gue bilang. Ya, kita mulai dari belakang. Ya, ini Pak Haji Urabe nih. Ya kan, staminanya 1074. Kita lihat defense-nya 23.000 ya, kelihatannya besar teman-teman. Tackle-nya 7.700, block-nya 8.300, intercept 7.500. Oke, physical-nya 18.000. Power-nya 6.800, technique-nya 5.600. Speed-nya 5.700. Ya, warna merah, bisa DM, bisa DF. Super solid 20. Shoot killer non flying. Waduh, ini kayaknya apa ya? Ini salah satu pasif atau hidden terbaik juga sih menurut gua sih. Ya, shoot killer non flying, entah ke kiper, entah ke pemain ya. Ini salah satu the best skill buat gua. Oke, hot block. Block ya kan, udah teman-teman pernah tahu ini ya, di Urabe yang warna apa ya, ini merah biru ya kalau nggak salah ya, yang super sub ya, atau itu yang aku juga lupa ya. Yang jelas ini udah bukan block baru teman-teman, bukan skill baru di Urabe ya. Tenacious sliding tackle, forcible interception. Oke, jadi kelihatannya ini memang tipe Urabe block ya, blocker. Cocoknya pasti jelas kalau kayak begini teman-teman, lebih gue bilang sih lebih kepake di back tengah ya, kepake di back tengah. Cuma kalau mau ditaruh di DM juga nggak masalah sebenarnya, asal teman-teman mungkin ada yang punya Igawa baru, Igawa Rising Sun sama Soga, mungkin oke lah ya. Kalau nggak punya dua itu ya mungkin dia cocok ditaruh di tengah mungkin. Oke, ada bondnya ya, 3 pemain non Japan skill type plus 2%. Aduh, kenapa Jepang ngasih bonnya gede-gede ya, sedangkan non Japan bonnya yang gede itu Espadas ya. Iya sih, 2,5 sih sebenarnya sih, cuman apa ya, yang baru ini nggak ada ya, yang generasi sama Levin ya, cuma ada yang Dias. Siapa namanya, Clifford sama Espadas ya. Insight Master 30% ya, Insight Master ini juga salah satu skill the best untuk sekarang ya, setelah dibenerin. Tameng 3% ke satu tim. Oke, Urabe. Kita lanjut. Ya, kalau teman-teman lihat ini, ini sekilas memang mirip, kalau enggak Sorimachi. Ini kan memang Sorimachi. Kalau nggak mirip Misaki, ini mirip sama Matsuyama. Cuman bedanya mungkin nggak ada ikat kepalanya ya kalau Matsuyama ya. Ya, Kazuki Sorimachi. Shootnya 8.500, dribble 6.300, passing 6.200. Defense-nya wow, teman-teman. Defense-nya wow ya. Tackle-nya 9.300, cuy. Tackle 9.300, bloknya nggak jelas, intercept 9.200. Physical kecil ya, nggak terlalu gede dibanding yang 2 attack defense. Powernya 7.000, lumayan teman-teman. Low ball-nya good. Oke, ini super solid skill type. Kali ini yang skill type penalty area master 20%. Ya, ini skill baru nih. Unrelenting header ya, momentum 440. Ya, kalau kita ukur ya untuk skill sekarang mah kecil ya teman-teman ya. Mungkin karena statusnya besar jadi dikecilin momentumnya. Shadow shoot ya. Ada shadow shoot yang S teman-teman dari Sorimachi super sub ya. Oke.
Sorimachi Super Saiyan. Sorimachi yang merah lah pokoknya, yang lupa gue yang ada tuh. Shadow Shoot A ya. Kalau yang itu S. Oke, Fainting Dribble. Dan lucunya kayaknya Morisaki ini nih intercept-nya gede, cuma kayaknya enggak ada skill intercept ya. Apa ada mungkin nanti di shop, teman-teman? Ya, nanti kita cek dulu shop-nya. Oke, ini Bone Agility non-Japan plus 2% Global Request. Oke. Kita lanjut ke Takeshi Sawada. Ini palanya ini ya, mengkilap ya. Stamina 1083 ya, dribble 8400, shootnya 6000 kecil, passingnya standar 7200, defense-nya lumayan, tackle sama intercept 7000-an, speed 6600, teknik 6300 ya. Bisa AM, bisa DM, warna biru. Super solid agility Japan. Mid area master 15%. Oke. Okay. Clutch hop dribble 440 momentum. Lumayan besar, teman-teman. Lumayan ya untuk ukuran Sawada. Perfect control pass, swift interception. Oke, okay. Ini Bon Japan toughness non Japan ya, 2%. Terus agility type juga 4%. Auto intercept 80%. Ya kalau kita lihat dia punya hidden itu agility Hyuga 4%. Jadi memang kayaknya memang kombinasi sama Hyuga baru yang warna biru. Ya, Hyuga biru 4% ya. Lumayan gede loh, teman-teman. Cuman apa namanya? Ini kalau mitar ya master nyala 15%, status kayak begini. Jadi lumayan gila sih, teman-teman ya. Lumayan ya, lumayan gila ya. Untuk urusan dribble sama passing, terutama dribblenya ya, terutama dribblenya ini kayak begini. Oke, okay. Ken Wakashimatsu, savingnya 16.000 ya, pansnya 10.000. Wah, wow, pansnya 10.000. Pansnya 10.000, pansnya 6.000, catchnya 10.000. Nah, itu yang benar. Physical 20.000. Speed 6100, power 6600, teknik 7700, high ball-nya selalu good untuk Ken ya. Oke, stamina 1083 82 ya. Kalau kita lihat, teman-teman, ini secara status besar ya. Secara status besar ini mirip-mirip kayak Genzo ya, Genzo baru yang warna hijau. Dan ini warna merah ya, Ken lagi warna merah. Ya, ini tim skillnya mungkin karena dia udah terlalu gila, teman-teman. Statusnya tinggi, jadi tim skillnya kecil. Ya, Japanese plus 15%. Pedal to the metal 10%. Kalau full power, oke, okay, ini cukup fair untuk Ken 10% buat ngangkat statusnya. Terus Wakadoryu high jump kick catch, wah, 475. Ini momentum standar untuk ukuran skill. Ya, teman-teman ya. Karena enggak ada lagi skill catch-nya Ken yang momentumnya 475 yang catch ya. Sebelumnya solid block ya. Solid block itu apa ya? Gue lupa momentumnya. Triangle jump defense chop ini udah lama. Ya, jadi teman-teman mungkin pikir, "Wah, ini Ken-nya dicolok ini aja dah. Ken-nya dicolok yang pukul deh." Jelek, teman-teman ya. Jangan ya. Ini udah bagus di tipe tangkap ya, gitu aja. Terus kalau tipe tangkap jadi makanannya Napo dong, jadi makanannya Levin dong, ya itu udah pasti, teman-teman, udah jelas ya, udah pasti. Cuman nggak bisa juga kita bilang Napo bisa jebolin Ken ini dengan gampang ya, karena Napo pun momentumnya sama-sama 475 gitu loh. Tapi kemungkinan besar jebol kalau Napo sih oke lah ya. Oke, gua rasa itu masih masuk akal karena Napo itu Wakashimatsu killer sama toughness killer. Kalau Levin itu agak 50-50 ya, karena Levin juga momentum skill itu 475 itu cuma Levin rush, dan itu pun skill langka yang susah dicari ya, teman-teman ya. Itu ada di Levin DC atau enggak Levin Mythos. Ya, jadi buat teman-teman yang dapat Ken ini enggak usah berkecil hati, ini Ken cupu kata siapa ya, teman-teman ya. Menurut gua Ken ini one of the best. Ini yang the best di banner kali ini, teman-teman. Ya, di banner Japan part 2 ya.
Kalau yang part 3-nya nantilah sisanya. Ya kalau menurut gue sih itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman beda ya nggak masalah. Gitu ya. Jadi jujur aja teman-teman, gue sebenarnya pengen gacha karena ada rate-nya. Ada rate-nya itu yang jadi bikin galau ya, karena ada pemain-pemain sebelumnya. Ya kita lihat dulu nih ya, kita lihat Dream Ball Exchange Shop. Ada nggak ya? Sorimachi. Oke, belum ada ya. Mungkin nanti bisa diupdate apa gimana? Kita juga nggak tahu, teman-teman. Ya, kita langsung aja daily gacha aja, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang pemain Jepang, silakan gacha. Ini saatnya buat pemain Jepang naikin tim. Jadi buat teman-teman yang nggak main Jepang, ya gua saran sih ditunggu aja dulu. Ya, ditunggu dulu. Sama kayak gue juga, gue bakal nunggu dulu teman-teman, karena hari Senin itu bakal ada update lagi banner baru ya, rumornya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut, harus gacha gitu ya. Kalau mau sabar sabar, oke gitu ya, itu lebih bagus ya. Ya terus gue mau ingetin teman-teman ya, jadi sebelum ini kan kita kedatangan banner 3+1, itu banner Tsubasa baru sama Diaz ya. Jadi teman-teman ingetin polanya, gue kayaknya udah menangkap sedikit polanya klub ini. Memang buat musnahin emang orang-orang yang tukang nyimpen DB emang ya. Kalau gue bilang ya, ini trik marketing ya. Dibilang salah mah enggak ya, ini memang trik marketing murni teman-teman ya. Jadi buat teman-teman itu yang orangnya panasan ya kan, wah pengen ini deh pokoknya, kalau keluar hajar gitu ya. Itu buat orang-orang yang kayak begitu ya teman-teman ya. Klub sih seneng banget jujur aja kalau menurut gua. Tahu-tahu keluar banner part 2 dengan ditambahin itu pemain-pemain yang di banner sebelumnya teman-teman. Jadi kalau menurut gua, 5 di bintang ini nih, kebang api nih. Wah. Jadi menurut gua teman-teman, nanti part 3 itu pasti ada pemain dari part 1 dan part 2. Dan setelah part 3 keluar selesai, itu bakal ada kompilasi satu gabungan. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman yang enggak perlu-perlu amat sebenarnya, jadi disabar aja, tunggu. Apalagi yang buat tonjapan itu nanti ditunggu aja hari Senin teman-teman. Ya, kita bakal kedatangan banner baru nonjapan. Gue sih prediksi itu Jerman step up atau enggak Brazil step up. Oke, segitu aja videonya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.